What's up my friends, welcome back again with me and Promer Tales today on a Wednesday on June 2022 on a bear market crypto. Today look at this chart pattern in the time frame 12 hour from Promer Tales. It's very good. Look at this, Prom is huge pump today. Ini adalah salah satu koin lucu-lucuan juga guys ya. Dan si Promer Tales ini sendiri kalau kita lihat nih guys, ini total kenaikannya benar-benar membanggongkan di sini guys ya. Setelah dia menyentuh area dasar kerak bumi sampai menuju di 2 dolar, tiba-tiba dia ngepump sampai angka 15 dolar, berarti hampir setara 700% flash pump daripada si Prometheus ini sendiri, kembali membuat para trader kembali membanggongkan ya guys ya. Kalau kita ganti di time frame daily, memang si Prom ini sendiri sampai-sampai membuat area support di sekitaran di 2 dolar, padahal area support strong supportnya sendiri ada di sekitaran 1 dolar, tapi ini ketahan di 2 dolar dan langsung skyrocket to the moon to the Mars. Kalau anda lihat di sini potensi daripada si Prom ini sendiri guys ya, harusnya sih ini kayak seperti dulu nih buat teman-teman yang ngikutin si Prom ini sendiri nih. Dia sebelumnya saja pernah ngepump sangat membanggongkan di sebelumnya guys ya, dari harga sekitaran 7 dolar ngepump sampai menuju ke 108 dolar. Artinya flash pump-nya di sini mencapai sekitaran 1000%. Jadi ini kayak nggak kaget lagi kalau dia ngepump sekarang ini, ngepump sangat membangunkan. Ini sih nggak kaget lagi sih, karena memang si Prom ini sendiri benar-benar salah satu lucu-lucuan yang pernah ada ya guys ya. Dan apabila si Promer Tales ini sendiri kalau semisal dia berhasil break di area 18 dolar ya guys ya, harusnya sih potensi lebih membanggongkan lagi bisa datang dari mana si Prom ini sendiri. Semisal berhasil break di area 18 dolar, maka potensinya untuk take profit di area sekitaran 24 sampai ke 34 dolar harusnya sih kita bisa hit ya guys ya. Tapi semisal break dengan target untuk long term kita sendiri, aneh masih yakin banget meskipun sebelumnya hanyalah pembucu-lucuan, tapi comeback ke 100 dolar Israel harusnya sih potensinya bisa sangat membanggongkan. Segitu saja update terbaru kali ini tentang si Promer Tales. Kali ini tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Dan selamat all, thanks for watching, salam Promer Tales, huge pump today.